قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita bahas sujud dari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas sampai duduk antara dua sujud halaman 187. Baik, dibacakan. Sujud saya. Wajib tumakninah. Halaman 178. Wajib tumakninah dalam sujud. Nabi SAW selalu menyuruh rukuk dan sujud dengan sempurna dan mengumpamakan orang yang tidak melakukan hal itu seperti orang kelaparan. Ia makan sebutir atau dua butir kurma yang sedikit pun tidak mengenyangkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang seperti itu adalah pencuri yang paling buruk. Itu terjadi ketika kapan? Ruku dan sujudnya tidak sempurna, alias tidak ada tumakninah. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang tidak meluruskan tulang belakangnya ketika ruku dan sujud, solatnya batal, seperti yang telah diuraikan dalam bab ruku. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang solatnya salah agar sujud dengan tumakninah seperti dijelaskan pada permulaan bab ini. Jadi intinya tumakninah itu nanti kalau di sini meluruskan tulang belakang. Artinya kalau tulangnya ketika sujud itu sudah turun seperti itu, maka sudah dikatakan tumakninah. Tenang. Rukuk juga demikian, punggungnya itu lurus, baru itu dikatakan tumakninah. Nah, adapun tumakninah nanti di sini hukumnya wajib karena di sini singgung oleh Syekh Al-Albani, salatnya jadi batal kalau tidak ada tumakninah. Artinya kalau yang kemarin kita lihat sifatnya seperti ayam matok misalnya, maka kalau tidak ada tumakninah, kadarnya itu sekali baca zikir yaitu subhanallah, maka disebut tumakninah. Tidak ini dicapai, maka tidak ada tumakninah. Terus yang ketiga, doa sujud. Dalam sujud ada beberapa macam zikir dan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau membaca ini dan terkadang beliau membaca lainnya. Nah, berarti pilih salah satu. Tidak digabung. Ada berapa doa ini? Lihat. 12. 12. Lihat ya, saya sebutkan subhanarabbil a'la 3 kali. Ini yang biasa ya kita baca ya. Kemudian yang kedua ditambahkan wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali juga. Terus yang ketiga, subhun quddus rabbul malaikati warruh. Sama enggak dengan bacaan rukuk? Sama. Jadi beri tambah catatan, ini nomor 3 ini sama dengan bacaan rukuk. Rukuk bisa baca ini, sujud bisa baca ini. Yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sama enggak? Sama. Sama. Maka beliau sebutkan nih, dua ini banyak beliau baca dalam rukuk dan sujud sesuai dengan perintah Al-Qur'an, yaitu surat surat Idza jaa'a nasrullah. Surat An-Nasr. Jadi nomor 3 dan nomor 4 bisa sama-sama dibaca ketika rukuk dan sujud. Rukuk baca itu, sujud baca itu juga. Bahkan kalau jenengan mau ngajar anak-anak TPA, baca seperti ini lebih mudah. Ruku baca apa? Baca ini, sujud ini juga. Jadi dia enggak bingung nanti pilih subhana rabbil azim itu di mana, subhana rabbil a'la itu di mana. Wah, ini sudah bacanya satu. Lebih mudah. Terus yang kelima, Allahumma lakas sajjadtu wa bika amantu. Kalau sebelumnya kalau ruku Allahumma
laka rokaatu, iya dah ya. Ada. Kalau ini sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul ahsanul khaliqin. Ini agak panjang. Ya, bisa dibaca ketika sujud. Terus yang keenam, Allahumma gfirli dzambi kullah wa dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doanya nomor 6, ini doa untuk minta ampun. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Yang saya hafal tidak pakai wa, bisa pakai wa juga di sini. Wa dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Juga baca nomor 7, sajadalaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi wa abu bi nikmatika alayya hadhi yadi wa majanaitu ala nafsi. Nanti baca artinya sendiri ya, baca atau hafal itu sekalian dengan arti lebih bagus. Kemudian subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Sama enggak dengan rukuk? Sama. Doa ini dan seterusnya dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat lail, itu nomor 9 sampai 12 baca dalam sholat malam. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta, nomor 9. Nomor 10, Allahumma fir lima asrartu wa ma'alantu. Ini biasa dibaca pada sholat malam ya. Kemudian Allahumma ja'ali fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min tahti nura wa ja'al min fawqi nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa ja'al amami nura wa ja'al khalfi nura wa ja'al fi nafsi nura wa a'zim li nura. Ini semuanya pakai nura. Namun nanti lihat, ada qalbi, ada sam'i, ada basari, ada tahti, ada fawqi, ada yamini, ada yasari, ada amami, ada khalfi, ada nafsi, ada wa a'zim li nura. Ini nomor 11 kayaknya bagus nih apa? Hampir mirip ini. Hampir-hampir mirip kan? Berangkat ke masjid hampir mirip ini. Terus yang 12, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usisanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Sama dengan doa apa? Witir. Iya kan? Mirip. Bukan mirip lagi ya. Allahumma a'udzu biridhaka. Ya sudah sama. Bisa dibaca berarti. Riwayat Muslim. Jadi doa yang dibaca witir tadi bisa dibaca ketika sujud. Namun sujud untuk sholat malam. Terus niat yang keempat. Larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Nabi SAW melarang membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Tetapi beliau SAW menyuruh memperbanyak doa ketika sujud sebagaimana tersebut dalam bab rukuk. Nabi SAW bersabda, kedudukan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a fihi. Tempat yang hamba itu dekat dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Kesimpulannya satu, boleh berdoa saat sujud. Setelah baca bacaan sujud. Bacaan sujud baca dulu. Jadi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika min kala usisanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Lalu baca doa lagi. Doanya apa? Yang kita minta. Catatan yang kedua, doanya dengan bahasa Arab. Karena masih dalam sholat. Ini aturan dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kalau jenengan pakai doa bahasa Indonesia, sholatnya batal. Dalam mazhab Syafi'i, kalau doanya dengan bahasa Indonesia, dalam sholat, sholatnya batal. Aturan. Kenapa kok batal? Alasannya karena itu bahasa manusia. Nabi SAW pernah ingatkan Muawiyah. Saat Muawiyah itu dengar sahabatnya bersin, sahabatnya ucapkan Alhamdulillah. Tanda masih boleh dalam sholat kalau bersin, yang bersin baca Alhamdulillah. Muawiyah dengar, balas, Yarhamukallah.
Tiba-tiba satu barisan itu semuanya melihat kepada Muawiyah. Tapi enggak ngomong, enggak ngobrol. Semua pandangi. Muawiyah tambah ngomong lagi, "Ngapain kalian lihat saya?" Bar salat, Nabi SAW kemudian tegur Muawiyah. "Mas, ya. Kalau kamu salat, salat itu cuma ada zikir, ada tasbih, ada takbir, ada tilawatul Quran. Dan tidak boleh ada kalam manusia." Ya, tidak boleh ada kalam manusia. Karena tadi yang dia bicarakan itu obrolan. Ya, obrolan enggak boleh. Maka kalau ada yang salam, "Assalamualaikum," dia salam di pintu, kita lagi salat enggak boleh dibalas. "Assalamualaikum," jenengan balas "Waalaikumsalam," batal. Sudah terjadi apa? Dialog. Ya, sudah terjadi dialog. Sama tadi, ini baca alhamdulillah, sini baca yarhamu Allah, batal. Yang baca alhamdulillah enggak batal. Karena jenengan sudah ngobrol. Maka ini jadikan dalil dalam mazhab Syafi'i, pokoknya selain itu, selain bahasa Arab tadi dalam salat tidak diperkenankan. Nggih? Jadi cuma dalam salat itu cuma bahasa Arab saja, entah itu dari Al-Qur'an, entah itu dari hadis, kalau berupa doa-doa. Nah, doa sendiri boleh kalau dalam mazhab Syafi'i dengan bahasa Arab sendiri. Boleh. Aturan yang ketiga, berdoa ketika sujud boleh asalkan tidak telat dari imam. Jenengan sujud sekarang lama, ya, sujud lama. Imam sudah duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Jenengan tetap masih sujud saja. "Ah, saya pengin memperlama sujud biar banyak doa." Enggak boleh. Alasannya, mengikuti imam wajib. Sedangkan doa ketika sujud tadi sunnah, maka wajib lebih dahulukan daripada kejar sunnah dengan memperlama doa ketika sujud. Enggak boleh. Sama ini biasanya dilakukan kalau tahiyat akhir. Ya, ada jamaah yang telat, pengin sujud lama-lama, imamnya sudah mau sebentar lagi ini mau salam, dia baru bangkit, Allahu Akbar. Akhirnya dia telat juga untuk tahiyat, telat juga nanti untuk salam. Cuma gara-gara apa tadi, kejar apa? Doa ketika sujud. Aturan yang keempat, doa ketika sujud tidak perlu diperlama di sujud terakhir. Alasannya apa? Tidak ada. Sifat sholat Nabi SAW itu bagaimana? Ini rokat pertama, ini makin lama. Rokat kedua makin turun. Rokat ketiga turun lagi. Rokat keempat turun lagi. Semakin cepat. Ya, makin nambah rokat makin turun. Berarti nanti sujudnya juga demikian. Karena antara ruku sujud kan hampir sama dengan berdiri. Maka kalau grafiknya turun, maka sujudnya juga lamanya juga turun seperti itu. Dan sebagian ulama memang ada yang memperlama sujud terakhir untuk dia perlama sengaja untuk menandakan bahwasanya itu rakaat terakhir. Namun ini tidak pakai dalil. Untuk menandakan saja bahwasanya itu, "Oh, ini lama tuh, paling terakhir ini berarti." Namun tidak perlu seperti itu. Nah, sekarang memperlama sujud. Memperlama sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud lamanya hampir sama dengan ketika melakukan rukuk. Dan barangkali lebih lama lagi jika menghadapi masalah-masalah sulit. Masya Allah. Sebagaimana beliau punya masalah sulit, memperlama sujud. Ini beliau jalankan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin." Minta tolonglah pada Allah, bisabri dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata para ulama seperti Huzaifah itu katakan bahwasanya kalau ada masalah yang terjadi dari para ulama itu mereka segera sholat. Entah sholat apalah. Maka Nabi SAW kalau punya masalah di sini, beliau memperlama sujudnya supaya terselesaikan masalah. Problem apapun bisa diselesaikan dengan sholat. Dalam yang tadi, "Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in." Terus. Dan barangkali lebih lama lagi jika menghadapi masalah-masalah sulit sebagaimana dikatakan oleh beberapa sahabat beliau berikut ini. Nah, lihat. Kisahnya panjang.
Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat ketika salat zuhur dan asar. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan atau Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam maju lalu meletakkan gendongannya di sebelah kanannya. Kemudian beliau bertakbir untuk melakukan salat lalu sujud. Salah satu sujudnya beliau lakukan lama sekali. Lihat, dalam sholat saja masih sempat gendong putunya loh ini. Tanda masih boleh menggendong anak dalam sholat. Ini ibu bisa lakukan kalau istri punya hubungan anak kecil. Bisa dia itu sambil, kadang anak mau ditinggalkan nangis terus, maka ibu boleh gendong. Ketika dia tinggal sesuaikan nanti, dia pegang ketika ruku, mau sujud nanti dia taruh dulu, nanti baru ambil lagi. Ketika mau sujud taruh lagi. Bisa seperti itu. Banyak gerak seperti ini tidak membatalkan sholat. Maka ada kaidah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, gerakan tambahan bisa membatalkan sholat jika memenuhi tiga syarat. Gerakan tambahan bisa membatalkan sholat kalau memenuhi tiga syarat. Satu, banyak. Dua, terus menerus. Tiga, bukan dalam keadaan darurat. Ini membatalkan ya. Satu tadi apa? Banyak. Dua, terus menerus. Tiga, bukan dalam keadaan darurat. Gendong anak darurat enggak? Darurat. Maka dia letakkan, ambil lagi. Ini darurat, masuk. Ini perlu. Safnya belum lurus atau ada yang keluar, wudunya batal. Kita rapatkan. Kita gerakan berarti. Butuh enggak? Butuh. Maka tidak batal. HP-nya bunyi. Disentuh saja kan bisa mati. Maka disentuh, tek. Alarmnya mati. Boleh. Bergerak seperti ini dalam keadaan butuh tidak membatalkan sholat. Banyak yang dimaksud ini bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i disandarkan tiga. Namun kalau di sini tidak. Pokoknya selama kita itu menganggap orang yang banyak gerak ini, dia ini banyaknya sampai kita sebut dia tidak sholat lagi, barulah dikatakan batal. Contoh. Dia sholat. Namun garuk-garuk terus. Wah, kita nilai dari jauh orang ini enggak sholat, ini dia cuma gatal-gatal saja pas berdiri. Berarti kalau sudah penilaiannya seperti itu, oh berarti dia tidak sholat. Sedangkan kalau dia masih bergerak untuk perbaiki sarung, ya nanti jatuh pada hukum makruh saja. Perbaiki kopiahnya, pecisnya atau usap-usap mukanya gitu. Ah, lanjut lagi gitu. Dia menjadi dalam hukum makruh ketika tidak butuh. Namun kalau sangat butuh, maka yang tadi gerak masih boleh dilakukan. Contoh rapatkan sop, contoh maju ke depan, sop yang depan itu kosong. Walaupun dalam keadaan, sholat boleh. Ngelihat? Ya, makruh saja. Ya, makruh saja. Berapa banget ini ya. Wah, ini sudah bahasanya lagi. Yang penting nggak lihat HP, SMS masuk. Ada lagi yang kan balasnya cepat lagi pakai shortcut kan. Assalamualaikum RSLM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar itu kalimat. Batal berarti. Kita nilai dia itu lagi nggak sholat. Oh, dia balas SMS kok. Baik. Ini tadi ya, sambil gendongan tadi terus. Kata perawi, aku angkat kepalaku dengan orang banyak, tetapi ternyata kulihat anak yang digendongnya masih berada di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tengah sujud. Lalu saya kembali bersujud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan sholatnya, orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan sujud dalam sholatmu ini lama sekali, sampai kami mengira telah terjadi sesuatu pada tuan atau tuan yang mendapat wahyu." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semuanya itu tidak,
tetapi cucuku ini menunggangiku dan aku tidak senang tergesa-gesa sampai anak ini puas dengan keinginannya. Masya Allah, biarkan putune terus di atas punggung. Ya enggak di enyahkan gitu enggak. Ya kalau enggak tahan lagi kan tetap aja tunggu sampai puasnya itu kapan. Puasnya 15 menit ya sudah, segitu dia bertahan. Insyaallah sampai segitu bisa bertahan itu loh. Demi anak ini aja. Ya ini paling sholat sendiri. Ini enggak ada ini. Kami kalau bersama Rasulullah SAW ketika sholat. Oh ini sholat berjamaah juga ini. Makanya para sahabat tanya di agar seperti ini. Terus masih lanjutannya ada. Dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW sedang sholat. Ketika beliau sujud, tiba-tiba Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Lalu orang-orang menghalangi kedua anak ini. Akan tetapi beliau SAW memberi isyarat kepada mereka untuk membiarkannya. Tatkala beliau selesai sholat, kedua anak itu diletakkan di pangkuannya dan bersabda, barang siapa mencintai aku, hendaklah dia mencintai kedua anak ini. Yaitu siapa? Hasan mencintai Hasan dan Husain. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan cucunya tadi, Hasan dan Husain. Terus sekarang tadi kita bahas sujud Nabi SAW itu lama. Ya, sifat sujud Nabi SAW itu lama. Hampir sama dengan rukuknya, hampir sama dengan bacaan suratnya. Apalagi kalau sudah kena masalah, ada cobaan berat, ada problem yang ada di masyarakat, lagi berhadapan dengan musuh, Nabi SAW sikapnya dengan memperlama atau sujudnya yang dibuat lama, sholatnya yang dibuat lama. Kemudian sekarang yang keenam, keutamaan sujud. Keutamaan sujud. Nabi SAW bersabda, setiap orang dari umatku pasti aku kenal pada hari kiamat kelak. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan mengenal mereka padahal mereka di antara banyak makhluk? Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu bila di tengah kumpulan kuda warna hitam terdapat seekor kuda yang terdapat warna putih cerah di dahinya? Bukankah engkau dapat mengenalinya? Jawabnya, ya. Sabdanya, sesungguhnya pada hari itu umatku memancarkan cahaya putih di keningnya bekas sujud dan cahaya putih di wajahnya, tangannya dan kakinya bekas wudu. Nah, berarti ciri-ciri umat Nabi Muhammad ada dua disebutkan dalam hadis ini. Satu, bekas sujudnya nampak. Ciri-ciri umat Muhammad ya. Satu, bekas sujudnya nampak pada hari kiamat. Kalau enggak ada sujud enggak nampak. Berarti kalau enggak pernah sholat enggak nampak. Bekas sujud ini enggak mesti ada tanda hitam enggak. Di sini enggak disebutkan. Pokoknya dia punya bekas sujud yang nanti akan nampak pada hari kiamat. Yang kedua apa? Bekas wudu. Nampak nanti cahaya putih pada wajah, tangan dan kakinya. Itu bagian-bagian yang dia basuh ketika wudu. Ini yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat yang lainnya. Jadi Nabi SAW tidak perlu pakai ada bendera-bendera naik itu tanda ini umat Islam, enggak. Cukup lihat dari apa? Oh itu bekas sujudnya nampak. Oh itu bekas wudunya nampak. Sudah. Berarti kesimpulannya, kalau tidak punya bekas ini bagaimana? Tidak akan dipanggil oleh Nabi SAW. Ya, gampang sekali lihatnya. Wudu punya enggak? Enggak pernah wudu, ireng mukanya. Enggak bercahaya. Kalau ireng bercahaya, iya masuk. Namun kalau ireng enggak bercahaya, nah itu enggak masuk. Terus wujudnya bekasnya enggak ada juga. Jadi orang enggak pernah sholat, ini lihat hukumannya seperti ini. Tidak akan dikenali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Ciri-cirinya mudah sekali loh. Makanya nanti kalau mengingat jamaah, ingatkan ini saja. Enggak punya bekas sujud, enggak punya bekas wudu, tunggu saja. Nabi tidak akan panggil pada hari kiamat. Tidak mungkin diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Dan ini jadi dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan meninggalkan sholat itu bisa kafir. Ini jadi dalil meninggalkan sholat itu bukan muslim. Ya, ini dalilnya. Kenapa? Bekas sujudnya tidak ada, bekas wudunya tidak? Tidak ada. Maka Nabi tidak akan panggil dia pada hari kiamat. Namun ingat, penyingkapannya nanti di dunia enggak, oh kamu enggak pernah ada bekas sujud ya, enggak ada bekas wudu ya. Penyingkapannya di dunia beda. Pokoknya
ingatkan orang seperti saja. Ingat di hari kiamat nanti keadaannya seperti ini. Namun untuk takyin, untuk nunjuk person enggak bisa. Kamu calon neraka kamu. Enggak bisa. Nunjuk person enggak boleh. Namun kalau pakai umum saja, nakut-nakuti dia, pakai kayak gini aja. Ini lebih membuat orang sadar. Oh, kayak begini tuh jadinya. Dia terhentak langsung. Waduh. Pas banget. Saya memang enggak seperti itu. Akhirnya dia perbaiki diri. Terus yang hadis berikutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila Allah menghendaki ahli neraka diberi rahmat, Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang menyembah kepada Allah, lalu mereka mengeluarkannya." Nah, Allah menghendaki ahli neraka diberi rahmat, sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan. Berarti penduduk neraka bisa keluar dari neraka. Ini namanya syafaat. Dan ini yang jadi dalil Ahlussunnah wal Jamaah, penduduk neraka yang masih ada iman, yang masih ada tauhid, tidak kekal dalam neraka. Ya, saya selalu ingatkan hal ini karena sebagian ya, sebagian kita itu ada yang punya pemahaman kalau sudah masuk neraka enggak keluar-keluar. Saya pernah ingatkan ketika kajian malam Kamis. Ini pemahaman sesat. Menyelisih pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah termaktub dalam kitab-kitab akidah. Kalau menurut Ahlussunnah, kalau dia masih punya iman walaupun masuk neraka punya peluang untuk keluar sebagaimana hadis ini. Sedangkan yang menyatakan tadi masuk neraka kemudian tidak akan keluar-keluar lagi, pemahaman yang pertama itu pemahaman Khawarij. Kemudian yang kedua itu pemahaman dari yang mengikuti Khawarij seperti Murji'ah. Ya, karena Murji'ah itu menganggap kalau di dunia orang seperti itu manzila baina manzilatain, namun kalau sudah di akhirat dia masuk neraka tidak akan keluar-keluar. Sama seperti orang Khawarij. Kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar-keluar. Sekarang pemahaman Khawarij itu tidak perlu ada dalam satu aliran, tidak perlu. Cukup pemahaman orang, dia kadang punya pemahaman Khawarij, kadang punya pemahaman Syiah, gabung semuanya. Ya, tergabung dalam dirinya. Oh, dia penolak takdir, masuk Qadariyah, ada juga. Ada seperti itu. Tercampur dalam pemikirannya macam-macam. Ya. Maka kalau mau mempelajari itu, ada kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis setiap ulama mazhab punya. Mazhab Hambali itu ada, misalnya Imam Ahmad punya Ushulussunnah, dalam mazhab Syafi'i ada seperti muridnya Imam Syafi'i namanya Al-Muzani punya kitab akidah juga nulis seperti ini. Ini jadikan standar. Istilahnya kalau kita itu SOP gitu. Kalau melanggar hal ini maka dikatakan dia pemahamannya menyimpang. Karena ini sudah dijadikan patokan dasar dari setiap mazhab, pemahaman akidahnya itu satu. Ya, namun punya nama-nama kitab yang berbeda. Imam Al-Muzani punya kitab namanya As-Sunnah. Tadi Imam Ahmad namanya Ushulussunnah. Syaikhul Islam Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Imam At-Tahawi Al-Aqidah At-Tahawiyah dalam mazhab Abu Hanifah. Ya, setiap mazhab punya sendiri-sendiri. Namun kalau digabungkan semuanya sama. Karena akidah satu, namun untuk penerapan fikih ibadah masing-masing nanti berbeda-beda. Terus, mereka dikenal karena adanya bekas sujud pada dirinya, dan Allah mengharamkan neraka memakan tanda bekas sujud sehingga mereka dikeluarkan dari neraka. Semua anggota badan anak Adam akan dimakan oleh neraka kecuali tanda bekas sujud. Itu keutamaan tanda bekas sujud, tidak akan dijilat oleh neraka. Bahkan dia nanti keluar dari neraka karena ada tanda bekas sujudnya. Keluar dari neraka karena ada tanda bekas sujudnya. Berarti mungkin enggak orang yang rajin sholat masuk neraka? Mungkin. Punya tanda bekas sujud? Mungkin karena dosa yang lain. Namun yang jelas, orang yang selamat dari neraka, ini ya, selamat dari neraka kalau punya tauhid. Bersih dari syirik. Namun kalau ada syirik, tidak akan keluar-keluar.
Kalau ada kesyirikan tidak akan keluar dari neraka. Namun kalau tidak ada syirik, dia tauhidnya bersih dari kesyirikan, namun ada maksiat, memang masuk neraka kalau Allah kehendaki, namun tidak kekal di dalamnya. Atau yang para ulama sebut tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Allah mau menyiksa dia, Allah mau menyelamatkan dia dari neraka, tergantung Allah. Nah, kemudian sujud di atas tanah dan tikar. Nah, nanti kita bahas untuk besok pagi saja, sujud di atas tanah dan tikar, dan pembahasan selanjutnya insya Allah. Besok pagi nanti selesaikan, baru selesai baru istirahat. Insya Allah. Full set. Besok masuk? Enggak. Oh, enggak. Iya. Full. Sore masuk set. Paling cuma berapa menit saja selesai. Sampai ini tadi ya. Halaman 184. Sudah ada pertanyaan? Enggak apa-apa. Biar, katakan, kemudian kan saya bertanya beberapa saat itu, kalau ujung itu yang harus diletakkan, kemudian kita untuk balik itu. Cuman kadang saya pernah kayak gitu, anaknya main itu loh, lalu itu. Kemudian akhirnya tetap saya bilang, tapi saya posisi ujungnya, ini saya nggak siap dengan untuk tambahnya di mana? Itu apa kemudian ya, ini sama batasan suci si anak itu bagaimana kan anak sering ngobrol, kemudian kan anak laki-laki apa anak perempuan? Laki-laki. Kan itu kan sudah diwadilah, kemudian diganti terangannya. Itu apakah itu sudah? Jadi apakah harus dibersihkan air? Yang pertama tadi, yang jelas sujud kalau bisa, ini nempel, dahi dan hidung nempel satu, kedua telapak tangan nempel, yang ini biasanya sudah nempel, lutut dan ujung kaki sudah nempel. Namun usahakan tangannya ini nempel, yang telapak tangan. Konsekuensinya seperti itu. Jenengan kalau lihat keadaan anak seperti tadi, cukup baca standar sah saja, yaitu standar tumaknina. Sekali baca, Subhanallah Rabbil A'la, Allahu Akbar. Pegang dia lagi. Dapat standar wajib kan? Nah, penuhi rukun saja, sholat sah. Kadang keadaan darurat kita hanya penuhi rukun loh. Karena sudah keadaan kepepet ini. Gak mungkin penuhi, saya mau baca Subhanallah Rabbil A'la sampai 3 kali pelan-pelan gitu. Tadi anaknya kabur tadi gimana? Jadi perlu pertimbangan. Kadang satu kondisi kita kejar rukun. Kadang satu kondisi kita tambah dengan yang sempurna lagi. Sunnah. Jadi bisa dipertimbangkan seperti itu. Yang jelas saat sujud, 7 anggota badan harus nempel. Ini jadi satu. Kedua telapak tangan. Kedua lutut. Kedua ujung kaki. Adapun yang kedua tadi tentang sucinya anak. Kalau itu anak laki-laki masih mengkonsumsi ASI. Susu. Ya. Dan itu jadi pokok. Apa makanan jadi pokok sekarang? Ya. Sekarang berbanyak. Berarti sudah enggak lagi di sini. Kalau dulu itu masih ASI saja, maka kalau anaknya pipis, jenengan kena pakaian itu ada pipisnya, cukup ambil air diperciki. Kalau sekarang ya dengan terpaksa, kalau ini ada najis kena pakaian dicuci. Maka paling aman ya pakai Pampers tadi. Nanti gendong dia dalam keadaan dia mengenakan Pampers tersebut. Ada kencing di situ di bagian Pampersnya tidak masalah. Nah, dibersihkan pakai air saja. Ini. Pon, hai. Pak Kusnaini. Kalau iya, saya juga enggak ada hawa bunyi. Ini. Coba tadi saya cek bacaan ketika sujud ya. Sama juga ada. Ini kita pas riwayat Muslim.
mau pakai waw mau enggak juga sama. Karena yang saya baca juga itu enggak pakai waw itu doa sujud juga. Enggak ada. Paling panjang paling afdol. Ah, jadi baca doa itu dulu baru nanti tambah doa sendiri. Lebih panjang daripada doa itu boleh. Asalnya pakai bahasa Arab. Atau doa-doa yang ada itu dalam Al-Quran, hadis, pakai itu semuanya. Kalau mau gampang ya pakai 50 doa yang saya susun itu sudah doa paling gampang-gampang, itu enggak seringkas, padat, jelas. Kalau kita menggunakan doa itu, enggak apa-apa. Utang, doa utang, terus untuk lain sekali, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hah? Puan? Ada lagi? Pak Joko. Nah, niatannya apa? Jenengan tilawah atau baca doa? Baca doa. Maka tidak termasuk dalam larangan. Kita belum sampai ya. Nanti ada sampai sini pembahasannya. Sudah tadi? Tadi gimana? Nah, bukan ini ada untuk sujud sendiri. Bacaan Al-Quran ketika sujud. Oh iya, turuk dan sujud langsung sekaligus dibahas ya. Ini larangan membaca Al-Quran ketika sujud ya. Nabi melarang baca Al-Qurannya, namun Nabi tidak melarang kalau kita baca doa dari Al-Quran. Karena beda niatannya. Jadi semuanya tergantung pada niat. Ada lagi? Ya. Ada doa kunut setelah? Doa kunutnya. Yang ditanyakan, boleh enggak baca kunut witir gitu? Dalilnya dari hadis Hasan atau Husain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Doanya berhenti sampai di Tabarok Tarabbana wa ta'alain. Sampai di situ. Kemudian para ulama masih menyimpulkan, boleh menambah dengan doa-doa yang lainnya. Yang penting dengan doa bahasa Arab. Sampai akhir doa yang dia inginkan. Berlaku untuk sholat witir tidak hanya di bulan Ramadan. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i cuma berlakukan di separuh dari bulan Ramadan akhir. Separuh akhir di tanggal 15 sampai akhir. Ada riwayatnya. Namun kalau pakai riwayat setiap kali witir baca dua kunut boleh. Setiap kali witir baca dua kunut boleh, bahkan sepanjang tahun boleh. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i cuma setelah separuh Ramadan. Dari 15 sampai terakhir. Kalau di sini jarang mempraktekkan, kalau di Indonesia Timur seperti itu. Mereka mau masuk tanggal 15, ayo kunut. Sudah jadi. Dalam mazhab Syafi'i ini dikenal dengan sunnah abad. Sunnah abad itu artinya ditinggalkan sujud sahwi. Jika ditinggalkan maka sujud sahwi. Sama seperti kunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Kunut subuh juga masuk sunnah abad. Ditinggalkan sujud sahwi. Namun kunut subuh yang kita kritisi. Namun kalau yang ini masih boleh dipraktekkan. Riwayatnya ada dalam kitab sunan. Uwamu baca amin. Dan angkat tangan. Kan tiga kan, dua, satu gitu ya. Terus yang kedua membaca kunut. Jadi dua rokat dulu baru satu rokat kan? Iya. Maksudnya gitu ya. Terus baca kunutnya di rokat ketiga nih. Kedua. Oh enggak bisa. Enggak ada itu. Ini dikira mungkin sholat subuh kali ya. Baru yang terakhir anak kita kan lupa. Wah keliru itu. Ya, dia harus bawakan dalilnya atau pendapat mazhab mana ini? Kalau nggak ada dalil, pendapat mazhab mana kalau gitu?
Sama sebagian orang keliru juga, witirnya mirip sholat maghrib, nggak boleh. Witir ada yang mirip sholat maghrib. Apa berarti? Pakai tahiyat awal nggak boleh. Tahiyat awal berdiri lagi, mirip. Aturannya sholat sunnah harus dibedakan dengan sholat wajib. Kalau bisa dibedakan. Dan ini bisa dibedakan. Bedanya apa? Tiga langsung atau kita pisah dua satu. Sudah itu saja. Insya Allah kita lanjut lagi untuk pertemuan besok pagi untuk menyelesaikan sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup kalian doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.